Keduanya tentang pilihan raya. Kita dalam Jemaah Menteri dah putuskan sebaik hari penamaan calon, menteri atau pejabat awam atau mana-mana agensi tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan jentera kerajaan dalam kempen. Ya. Baik-baik, itu keputusan yang saya dah buat. Yang diumum, kalau sebelumnya soal lain, saya pun pergi Sungai Bakap tahun lalu. Itu sebelum pilihan raya. Belum, saya dah umum RM9 juta untuk masjid Sungai Bakap, 6 juta oleh kerajaan negeri dan 2 juta yang dikutip oleh orang ramai. Tapi itu jauh sebelumnya. Tapi pandangan yang berhormat pendang, saya setuju bahawa sebaik saja penamaan calon tidak boleh digunakan. Kalau ada bukti yang disampaikan, tentunya kita akan ambil apa-apa tindakan yang wajar. Dan saya tidak berdolak dari dua-dua TPM ada sebelah saya. Sekiranya ada bukti di mana menteri-menteri ataupun agensi kerajaan gunakan jentera kerajaan semasa kempen, itu telah melanggar keputusan Jemaah Menteri. Dan oleh demikian, tindakan disiplin harus diambil. Itu sebab saya boleh bagi jaminan kepada Yang Berhormat. Kerana bagi saya, dia ada kaitan dengan prinsip yang kita bawa ini. Budaya rasuah. Jadi kita tidak mahu ini diteruskan.